Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Jamilin Channel. Hari ini saya menunjukkan obat mata wersi kampung-kampung. Saya mau obat mata saya guys, nih merah-merah sebab ini terkena kayu hari itu. Jadi ini perlu obat. Obat yang saya tunjukkan pada hari ini adalah tandasi. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu apa, tetapi dalam bahasa dusun adalah tandasi. Nanti saya tunjukkan batang pokok dia. Mata adalah salah satu anggota tubuh kita yang sangat-sangat penting guys. Jadi apabila kita selalu lewat tidur atau terlalu lama tengok handphone, kita harus mengobati mata kita dengan segala macam obat untuk melegakan mata kita. Ini sangat kurang sebab ramai orang yang ambil nih. Sebab ini sangat berkesan untuk mengobati mata dan meminum air dalam batangnya untuk obat selesma. Untuk cara pengambilannya, kita mesti ambil dia di waktu pagi dalam jam 6 pagi. Sebab musim-musim awal pagi ini dia ada air. Jadi air dalam batangnya yang kita ambil untuk dijadikan obat. Oke, saya akan tunjukkan daun dia. Ini daun dia, guys. Pokok tandasi. Dalam dia warna putih. Di sebelah luar warna hijau. Batang dia begini. Kita ambil yang kecil saja. Kalau udah botol, digalakan ambil botol. Kalau tidak ada, kenapa ya? Kita hanya bawa batang dia balik ke rumah. Lepas itu kita bawa secara melintang supaya air dia tidak keluar. Oke, untuk yang tidak dapat menemukan pokok tandasi, ini kayu pelindung juga boleh mengobati mata. Mata berair atau yang tai mata balik-balik keluar, nampak kabur, inilah obatnya. Ini pokok pelindung, kayu lindung kami bilang. Jadi cara pengambilan dia sama saja. Jadi kita ambil batang tandasi dan kita kasih bersih ujung dia. Terus tuh di ujung dia juga kita akan potong. Dan kita letakkan beberapa titik ke dalam mata kita. Tutup mata selama 2 menit begitu. Baru kita rasakan macam mana. Bapak ini sangat-sangat bermanfaat untuk mata, berkesan.